Hai, assalamualaikum. Nama kau Ra'an. Welcome back to my YouTube channel. So, untuk video kali ini adalah kesinambungan daripada video yang sebelum ni, yang mana aku akan mengulas satu lagi keluaran Adidas Original X Black 30th Anniversary. So, terlebih dahulu, kepada yang baru pertama kali sampai ke channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. Kepada yang masih belum tekan button notification, sila tekan button notification supaya tak ketinggalan video-video aku yang akan datang. So, kepada yang nak dapatkan produk ni, aku akan cuba letak link kat bawah. Kalau ada, ada je lah, sebab aku perasan macam 2-3 hari itu Adidas ada restock kasut Bape ni. So, mungkin kalau rezeki tak ke mana. So, kita teruskan ke segmen yang seterusnya, ulas kaya. Tapi dahulu, first thing first, sebelum aku mulakan sesi ulasan untuk kali ini, aku nak ucapkan terima kasih banyak kepada kawan aku Raziman kerana tak putus-putus memberikan sokongan untuk aku menjayakan video ni. So, Adidas Original dengan Batik Ape ni dah bekerja lebih kurang 2 dekad, start daripada 2003 sampai sekarang. Masih lagi Adidas dan Batik Ape ni mengeluarkan produk bersama. Mungkin Batik Ape ni adalah satu jenama yang mudah memberi kerjasama sepanjang kolaborasi. Seperti yang aku bagi tahu pada video yang terdahulu, aku ada ulas pasal Adidas 84 Low Aspect warna biru. So, untuk kali ini kita akan ulas warna yang satu lagi, iaitu warna ABC Camo hijau atau lebih dikenali sebagai Green Camo. So, dalam kotak ni biasa je, sama macam yang keluaran satu lagi tu. Kotak dia memang warna biru, ada ABC Camo dan ada Adidas Original Stripe. Untuk aksesori, seperti juga dalam koleksi yang terdahulu, kolaborasi ini memberikan beberapa aksesori tambahan seperti tali kasut. Tali kasut yang sebelum ni warna biru, yang ni dia datang dengan warna hijau gelap. Kalau tengok dekat Eglets ni, ni perincian yang aku terlepas pandang pada video yang sebelum ni. Dia ada tulis dalam perkataan Hiragana, and then kat tengah ni dia ada tulis dalam perkataan English, yang mana menulis Batik Ape. Begitu juga sama je perincian pada tali kasut yang satu lagi. Cuma yang ni corak dia adalah Green Camo. Untuk sampul tali kasut tu, dua-dua sama je, sama macam yang keluar sebelum ni. Begitu juga mesh bag dia. So, walaupun kasut ni warna hijau, tapi mesh bag dia tetap dengan warna biru. Didatangkan dengan corak ABC Camo berwarna biru, and then ada logo Batik Ape dan juga Adidas Original. So, seolah-olah kolaborasi ni seakan-akan duplicate satu sama lain. Dia macam dia replicate balik yang tu pada model yang satu lagi. So, itu agak satu kekecewaan jugalah untuk orang yang mungkin beli kasut ni complete. Dia beli warna hijau dan dia beli warna biru. Dekat dalam kotak tu untuk kasut ni, yang aku cerita dalam video sebelum ni, dia ada corak Bape. Yang ni dia ada corak Adidas. So, kasut tu hijau ataupun biru, semua sama je. So, dia hanya buat perubahan perincian tu pada kawasan yang on point. Yalah, wrapping je kan. End up, bila lepas kita pakai kasut ni ataupun kita display, berapa lama je lagi kita akan tengok kertas surih tu kat dalam kotak Adidas. So, untuk kasut Adidas 84 Low Aspect Camo Green ni, dia berbezanya adalah dari segi pilihan warna yang digunakan. Dari segi struktur, semua sama. Seperti sidewall ni, kalau kita boleh tengok, dia punya basic tu adalah full grain leather. And then ada apa macam PU. And then dekat toe box, dia ada full grain leather. Sama juga dengan strip Adidas Original kat sini. Memang keseluruhan dia lebih kepada full grain leather untuk base dia. Lepas tu, dia datang dengan sidewall yang dihiasi dengan ABC Camo. Begitu juga dengan dia punya ankle strap ni, dia ada Batik Ape dalam bentuk TPU silikon emboss. Begitu juga dengan dia punya lidah. Dari segi design semua sama, cuma yang membuatkan perbezaan dia adalah dia punya dubre ni dan juga dia punya tag. Kalau tengok kat sini, kalau imbas balik yang warna biru tu, dia datang dengan warna silver. So dia matching. Kalau nak dubre ni warna gold, kena beli kasut warna hijau. So, kalau nak dubre itu warna silver, kena beli kasut warna biru. Itu perbezaan yang ketara. Begitu juga dengan tang punya tag ni. Sulaman emas ni hanya ada pada kasut warna hijau. Sebab benda ni tak dicabut kan. At least kalau macam dubre ni, kita boleh bawa cabut and then letak kat sana.
Tapi yang tang ni memang tak boleh. Dan untuk bahagian dalam tag tu juga, warna dia sama macam sulaman pada luar ni, embroidery dia. Adidas original tu menggunakan warna emas. Punya tang pun guna full grain leather, lembut juga macam model yang sebelum ni aku ulas. Dia punya eye stay pun dia ada camo green dekat situ. So eyelets dia biasa je. Dia akan wear off over the time kalau orang pakai kasut ni. And then tang ni belakang ni fabric. Gitu juga dengan dia punya sock liner dia ni. Sock liner ni seakan-akan material velo. Bib yang kat sini pun warna emas. So senang cakap memang semua warna silver yang ada pada kasut warna biru tu, dia akan bagi warna emas pada model kasut ni. Dan bahagian biru pada model yang aku ulas hari tu, dalam ni dia akan tukar dengan warna hijau. Tak kira lah hijau gelap ke hijau koko ke, macam tu lah dia punya teori. Begitu juga dengan tapak. So dia guna color hijau untuk mewarnai tapak dia. Melainkan yang ni warna putih lah. Yang ni ada hijau tua and then ada hijau muda. Aku tak tahu warna sebenar kasut ni. Yang sama mungkin midsole. Midsole juga dia datang yang tu warna cream, yang ni warna cream. Aku pasal juga kalau tengok pada koleksi Adidas Superstar X Babe aku yang sebelum ni, dia punya midsole pun memang warna kuning. Dia, aku tak tahu nak kata benda ni dibuat daripada recycle ataupun tak. Sebab kalau nak kata dia tak boleh buat warna putih, boleh je dia buat warna putih. Tapi kalau tengok atas ni warna putih and then dia buat warna kuning. Aku tak tahu kenapa. Sebab memang dia macam satu tradisi untuk Parting Ape ni pakai warna yang tak berapa nak putih sangat ni. Dan satu lagi, aku boleh cakap dekat dalam insole dia ni, yang satu lagi ada Adidas original, yang ni ada stamp Babe. So warna tu pun dia ikut macam mana color coding kat luar ni. Kalau luar ni emas, dalam ni emas. Sama juga macam yang warna biru tu. Kalau yang luar tu adalah silver, yang ni adalah silver. So pendek kata, takkan ada benda yang agak sama color dia dengan antara mod variasi ni dengan variasi yang satu lagi. So adakah Adidas akan berkolaborasi pula dengan Babe untuk buat yang high punya forum? Tak tahu macam mana. So aku rasa itu saja ulasan aku berkenaan Adidas 84 Low X Babe untuk 2023 ni. Dari segi kemasan, aku tengok kemasan yang ada sekarang ni, aku tak tahu adakah itu hanya pemerhatian aku semata-mata ataupun tidak. Disebabkan yang warna biru tu aku tengok begitu banyak kemasan yang kurang berbandingkan dengan yang warna hijau ni. Dari segi jahitan aku tengok semua on point. Cuma ada sikit lah cutting-cutting ni. Itu normal hand cut kan. And then ada cebisan-cebisan gum dekat situ. Itu adalah orang cakap birthmark untuk kasut tu. Yalah, at least kalau ada error dekat kasut tu, boleh cakap kasut ni aku seorang je ada. So apa kata anda berkenaan Adidas 84 Low X-Babe? Adakah anda memilih warna biru ataupun warna hijau? Sila tinggal di ruangan komen. Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.